ada macam kesan-kesan darah merah. Aku tak sure lah tu apa, takkanlah tu cat kan, orang nak baling cat. Tapi banyak pula tu kan dekat dalam satu bangunan tu. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. So hari ni aku akan ceritakan seperti yang korang tengok dekat thumbnail ataupun tajuk kepada video ni. Kita akan menceritakan 5 ataupun top 5 hotel paling berhantu di dalam Malaysia. Mana tahu korang pernah pergi ke salah satu hotel yang aku sebut ni. And by the way, yang aku tengok ni, aku rujuk kepada satu sumber internet ataupun blog. Aku akan link dekat description box and aku tambah lagi satu hotel lah. Sebab dekat blog tu, dia hanya menceritakan 4 hotel saja. Tapi aku rasa hotel yang terakhir ni, aku rasa hotel yang paling-paling-paling sangat-sangat paling seram. So, tanpa membuang masa, kita akan terus pergi ke cerita hantu hotel yang paling berhantu di Malaysia versi top 5. So before that, aku sure kita semua mesti pernah pergi ke hotel dan bercuti di hotel. Hotel pasti ada sejarah-sejarah dia tersendiri dan ada sejarah lampau ataupun cerita-cerita yang lama yang kita tak tahulah kan. Yang kita tahu, kita just check in, pergi jalan-jalan, lepas tu malam kita tidur je lah kan. Tidur kat hotel tu. So, pernah tak korang terkena gangguan di salah sebuah hotel yang korang pernah pergi? Kalau macam aku, aku pernah. Tapi kita orang anggap macam hotel tu memang seram gila lah. Sebab hotel tu memang dah lama. And kita orang pun masa tu sebab nak murah kan. Nak murah and then nak, dia at least selesa, dia selesa. Cuma dia sangat-sangat lama ditinggalkan lah gitu. First hotel, tempat kelima adalah Hotel Mandarin Pacific Kuala Lumpur. Okay. So hotel ini terletak di Jalan Sultan di tengah Bandar Kuala Lumpur dan hotel ini merupakan sebuah hotel yang mempunyai 144 buah bilik yang terbahagi kepada 3 jenis bilik, iaitu standard, deluxe dan superior. Cerita seram yang terdapat di hotel ini, kisahnya dia macam ni. Dekat hotel ni ada ura-ura yang mengatakan ada seorang manusia, okay, ada seorang orang tua, dia telah meninggal di salah sebuah di bilik hotel ini. Semasa ditemui, mayatnya telah mula busuk dan selepas daripada diorang jumpa mayat tu, mulalah start pelbagai kisah-kisah mistik. So, biasalah, tempat orang meninggal ni mestilah ada macam badi kan. Orang kata badi, aku tak tahulah kan. Aku tak berapa nak percaya, tapi kalau tempat orang meninggal mestilah macam seram betul lah. Rata-rata orang yang datang ke hotel ni kata ramai tetamu dah merungut dan buat laporan sebab diorang selalu dengar perabot-perabot dialihkan. Faham tak? Macam bunyi perabot bergerak. Malam-malam diorang kena ketuk pintu. Ha, ini lebih kurang kes dekat Sabak Benam lah. Tapi ada juga yang dengar bunyi guli yang melantun-lantun dekat lantai tingkat atas. Yang lantunan guli ni aku dah biasa sangat dengar. Few of the guests dekat hotel ni, ada yang sangat-sangat takut dengan hotel ni. Masa diorang check in je, tak lama selepas tu lah, beberapa minit lepas tu, diorang terus check out. Sebab diorang tak tahan dengan gangguan yang terdapat dalam bilik hotel itu. Ada lagi satu kisah seram pasal hotel ni, iaitu ada tetamu ataupun guest hotel ni, dia kata dia pernah pergi ke basement. Tapi sebenarnya hotel ni tak pernah ada basement. Tapi diorang pelik lah, macam mana certain orang boleh pergi naik lift pergi ke tingkat basement. Diorang kata benda tu lah yang membawa diorang ke tingkat basement, di mana basement tak pernah wujud langsung dekat dalam hotel tu. Hotel keempat yang paling seram menurut blog ni adalah Chorus Paradise di Port Dickson. Korang tahulah, Port Dickson tu adalah
kampung aku. And for sure, kau ingat aku tak pernah duduk ke kat hotel ni? Aku pernah duduk tau. Dan memang hotel ni aku tak boleh deny lah. Aku memang tak boleh nak nafikan. Hotel ni memang sangat, pasal dia ada vibe yang sangat seram sebab hotel ni agak lama. So, hotel ni terletak di Port Dickson dan sebelah pantai. Resort ni adalah untuk guest-guest ataupun pelancong yang ingin melihat pemandangan yang cantik, iaitu sebelah pantai. Cerita seram mengenai hotel ni adalah, kalau korang tengok dekat gambar hotel-hotel ni, gambar-gambar hotel ni memang sangat-sangat cantik dan hidup. Tapi sebaliknya, salah satu daripada gambar tu adalah kosong dan tak ada siapa yang pernah duduk dekat situ. And diorang dah tutup blok tu, dan pada waktu malam diorang tak buka lampu, dan juga cat dekat blok tu sebenarnya dah pudar, tapi diorang letak juga dekat website hotel ni. Menurut kepada salah satu tetamu kepada hotel ni, diorang ada terbau-bau yang sangat busuk dan kurang menyenangkan. Selain diorang terjumpa satu tanda air pada bangunan, seakan-akan resort ni pernah dilanda banjir. Aku sebagai orang Port Dickson, aku pun tak sure. Tak pernah pula aku dengar Port Dickson banjir kan. Tapi itulah yang dikatakan oleh salah satu daripada tetamu. Diorang kata masa ada salah satu penduduk ataupun tetamu yang telah datang di hotel ni, diorang kata ada bau busuk tau. Dan diorang tak tahu benda tu datang daripada mana. So hotel yang ketiga adalah Tambun in Ipoh. Kalau kau tanya aku, memang aku tak pernah pergilah hotel ni. Hotel ni terletak di Jalan Raja di Hilir di Tambun, Ipoh. Dan hotel ini berdekatan dengan kawasan perumahan dan juga sebuah tanah perkuburan Cina ataupun jerat Cina. Tapi bayangkan tak, kau duduk dekat hotel yang beberapa meter je daripada kubur. Dan itu sangat tidak pelik lah kalau hotel tu boleh dikatakan hotel yang berhantu. So cerita seram dekat hotel ni adalah banyak sebenarnya cerita-cerita yang seram yang telah diberitahu oleh penduduk ataupun tetamu hotel ni sendiri. Di mana masa diorang nak tidur, diorang selalu kena kacau, iaitu benda tu main lampu tau. Dan diorang terdengar macam ada bisikan-bisikan halus masa diorang nak start tidur. Kau boleh bayangkan tak, kau pergi jalan-jalan, kau nak pergi travel, nak happy-happy, tapi malam-malam tiba-tiba kau dengar pula benda-benda macam tu. Memang spoil terus mood. Selain daripada tu, ada juga tetamu yang melaporkan bahawa diorang terdengar ada budak menangis dekat sepanjang koridor hotel tu, dan diorang ternampak ada nenek tua di sekitar kawasan hotel tu pada waktu malam. Boleh tak siapa jelaskan dekat aku, siapa waktu malam nenek? Siapa nak buat nenek diorang? Waktu malam sorang-sorang, tak masuk akal. Selain daripada tu, diorang ada nampak kelibat budak-budak kecil yang berbaju biru dan macam check out tau. Budak baju biru tu, budak kecil baju biru tu, dia check out. Kau boleh bayangkan tak, mana ada budak-budak zaman sekarang, budak-budak kecil seorang, dia check out seorang-seorang. Okay guys, so kita sambung dengan hotel paling berhantu number 2. Tak lain dan tak bukan, korang mesti pernah dengar pasal hotel ni, iaitu First World Hotel yang terletak di Genting Highland. Selain daripada hotel ini telah diberi gelaran hotel paling besar di dunia, iaitu ia merupakan hotel yang mengandungi sebanyak 7,351 buah bilik. Hotel ini juga dikatakan sangat-sangat berhantu kerana ia telah dijadikan hotel yang disebabkan ramai tetamu daripada hotel ini telah pergi ke kasino. Kasino ni macam judi. So, menurut daripada mulut orang, hotel ini telah menjadikan pilihan untuk orang-orang yang kalah judi bunuh diri. So bila diorang frust, diorang kalah judi, diorang bunuh diri dekat hotel. Ada juga yang mendakwa bahawa diorang nampak kelibat yang terjun daripada bilik, dia terjun daripada terbing dan hilang di udara. Ada juga yang mendakwa dia ternampak kelibat di koridor hotel, dan juga ada nampak ia terbang daripada tingkap. Menurut cerita lama, keseluruhan daripada tingkat di First World Hotel ni memang banyakannya berhantu, dan ada serta-serta bilik yang diorang terpaksa tutup disebabkan ada tetamu yang duduk bilik tu mesti akan demam panas ataupun sakit-sakit. Yang paling seram sekali, First World Hotel ni, tingkat 21 dia, lift dekat First World Hotel ni tak ada button untuk tekan tingkat 21. So,
mestilah ia menjadikan satu tanda tanya kepada semua orang. Tingkat 21 diorang kata adalah tingkat yang paling seram dan banyak kisah-kisah misteri yang telah terjadi di tingkat tersebut. Ada satu tetamu ni, dia kata dia pernah bau benda macam kemayan. Selain dia ada dengar bunyi-bunyi pelik, contohnya macam budak menangis dan sebagainya lah. Dikabarkan roh yang terkorban semasa tanah runtuh dan kemalangan jalan raya di sana masih merayau di dalam hotel itu. Dan banyak juga aktiviti paranormal yang telah dilakukan untuk ghost seeker. So, hotel yang paling seram ataupun paling berhantu di Malaysia adalah Amber Court. Okay, kalau korang pernah google ke ataupun pernah tengok ataupun pernah pergi hotel ni, hotel ni memang bagi aku, memang aku nak lalu situ pun memang sangat seram. Sebab kalau korang tengok dekat bangunan dia, dekat koridor dia punya, koridor dia lah kan, ada macam kesan-kesan darah merah. Aku tak sure lah tu apa, takkanlah tu cat kan, orang nak baling cat. Tapi banyak pula tu kan dekat dalam satu bangunan tu. Memang kalau korang pergi hotel ni, sebab hotel ni kan memang hotel yang lama selain daripada first world hotel tu, tapi hotel Amber Court ni aku rasa diorang dah start cat balik. Dan banyak gila benda yang pernah terjadi dekat sana. Contohnya macam biasalah, diorang terdengar bunyi baby, diorang terdengar ada orang ketuk pintu, dan juga bunyi-bunyi yang pelik-pelik masa diorang nak tidur. Dan kebanyakan daripada penduduk yang cuba untuk bermalam di hotel itu terpaksa keluar awal lah sebab tak tahan dengan gangguan-gangguan yang terdapat di Amber Court. Kalau kau dengar nama dia pun, aku macam, macam nama dia pun macam nampak macam seram. Ha, berbanding first world tadi lah, first world tu nampaklah macam wow, macam gah macam tu kan. Amber Court ni sangat seram lah. Kalau korang tengok bangunan dia pun memang sangat-sangat seram. Aku tak sure lah benda merah tu apa, adakah itu darah. Ha, apa pendapat korang? So, aku rasa tu sahaja untuk hotel-hotel berhantu di Malaysia. Adakah korang pernah menginap di salah sebuah hotel? Aku pernah duduk di Chorus Paradise dengan first world. Amber Court aku tak pernah. So, sila ceritakan pengalaman seram kalau korang pernah menginap di hotel-hotel yang aku sebut tadi. So, aku rasa itu sahaja untuk video hantu kita kali ni. And I hope I will see you guys again in my next video. Kalau korang suka video aku, macam biasa jangan lupa tekan like. Dan jangan lupa tekan subscribe dekat channel aku. Bye, assalamualaikum. Take care and always, always stay safe. Bye.